Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulum fi darin amin. Wa qala aidan haddatsana al-Hasan ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Sawahi. Qala haddatsana Hajjaj an ibn Jurayj qala sa'altu Atha'an an wattakhizu min maqam Ibrahim musalla, wa qala sami'tu Ibn Abbas qala amma maqam Ibrahim alladhi dhukira hahuna fa maqam Ibrahim alla hadha alladhi fi masjid. Telah berkata pula ia, ya, Ibnu Abi Hatim, telah bercerita kepada kami oleh Hasan bin Muhammad bin Sawah, telah bercerita kepada kami oleh Hajjaj dari Ibni Jurayj. Berkata ia, aku telah bertanya kepada Atha tentang wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, jadikan olehmu daripada maqam Ibrahim tempat salat. Faqala, maka dia berkata, samitu, aku telah mendengar Ibnu Abbas qala, berkata, amma maqamu Ibrahim, adapun maqam Ibrahim, alladzi dzukira auna, yang disebutkan di sini, fa maqamu Ibrahim, maka maqam Ibrahim hadza ini, alladzi fil masjid, yang ada di masjid. Maqam Ibrahim menurut beliau yang ada di masjid. Jadi para ulama berbeda pendapat di dalam memaknai maqam Ibrahim. Summa qala, kemudian ia berkata, maqamu Ibrahim, maqamu Ibrahim, ya'uddu kasirun maqama Ibrahim al-hajja kullahu. Ya'uddu kasirun, banyak ulama menganggap maqama Ibrahim akan maqam Ibrahim al-hajja kullahu, haji seluruhnya. Maksudnya manasik haji seluruh. Itu manasik haji itu namanya maqam Ibrahim menurut banyak ulama. Summa fassarahu li Atha'un faqala at-ta'rifu wa salatani bi Arafah wal mas'ar wa Mina wa ramyil jimari wa tawafi baina as-safa wal marwati. Kemudian Atha' mentafsirkan, menjelaskan akan dia kepadaku. Faqala, maka ia berkata, at-ta'rifu, itu adalah ta'rifnya. Wa salatani, dan dua salat, bi Arafah, di Arafah. Wal mas'ari, dan di Mas'aril Haram. Wa Mina, dan di Mina. Wa ramil jimari, dan di ketika melontar jumrah. Dan tawab di antara Safa dan Marwah. Itu kata sebagian ulama. Fakultu, aku katakan, ufassir af, ya. Afsarhu Ibnu Abbasin. Afassarahu Ibnu Abbasin qala, apakah Ibnu Abbas menafsirkan begitu? Yang menjawab, tidak. Walakin qala, maqam Ibrahim ma al-hajju kulluhu, akan tapi ia berkata maqam Ibrahim itu haji seluruhnya. Maqam haji yaitu maqam Ibrahim itu yang kita lagi pergi haji seluruhnya, haji, ya. Maksudnya apa? Manasik haji. Nah, kultu, aku katakan, asamita zalika, apakah engkau telah dengar itu? Liada ajma, bagi ini pendapat ulama kompak. Qala, na'am,
Dia berkata, iya. Sami'tuhu minhu, aku telah dengar itu darinya. Tapi yang kita kenal makam Ibrahim, ya, ya itu makam Ibrahim yang kita dah pergi umrah, tahu dah tu ya. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri an Abdullah ibn Mas'ud Muslim, dari Abdullah bin Muslim, an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, wa takhizu mimma qaima mimma qama mimma qami Ibrahim musalla, jadikan olehmu daripada makam Ibrahim tempat salat. Makanya yang terkenal kita kalau habis tawaf, Pak, ya kita salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Ya. Bekasan kaki Nabi Ibrahim, lapak kakinya. Jadi ada segini lah. Kalau penasaran buka aja YouTube ya. Maqam Ibrahim, nanti dia ada. Ya. Yang belum pernah pergi haji, belum pergi umrah, kan kita enggak tahu. Tapi sekarang ada informasi yang canggih. Ya, buka aja, tanya aja lah Mbah Google. Ya. Dikasih tahu situ. Jadi memang kemajuan teknologi, Pak, kadang memberikan manfaat, kadang juga memberikan mudarat. Ya, HP itu, Pak, itu manfaatnya banyak, tapi mudaratnya juga banyak. HP. Ini manfaatnya banyak, mudaratnya banyak. Anak kecil bahaya main gituan, orang gede lebih bahaya lagi, karena lebih pinter. Semakin pinter, semakin bahaya. Kalau salah penggunaan, ya semakin pinter, semakin bahaya karena salah penggunaan. Sama orang berbuat jahat, ya. Berbuat korupsi. Kalau tukang agar-agar keliling yang dipikul bikin korupsi, ya agar berapa duit. Tapi kalau menteri yang korupsi, anggota DPR yang korupsi, presiden yang korupsi, oh, nggak tanggung-tanggung. Miliaran, triliunan. Kenapa? Pinter. Kenapa? Besar. Jadi udah pinter besar. Oh. Semakin besar, semakin pinter. Lebih bahaya bila mana berbuat keburukan daripada orang kecil. Makanya beruntung kita jadi orang kecil ya. Peluang-peluang berbuat jahatnya lebih kecil. Iya. Sengaja bikin proyek ini, bikin proyek itu. Sepertinya pahlawan. Tapi di balik itu ada yang disunat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang disunat enggak tanggung-tanggung, miliaran, triliunan. Jadi kita beruntung, Pak, jadi orang kecil. Kadang memang jadi orang kecil itu beruntung. Sama jadi orang bodoh beruntung. Kadang, kadang, kadang. Iya. Namanya jahil basit. Kadang jahil basit itu beruntung, kadang-kadang. Kadang-kadang ada jahil murakab. Jahil murakab itu udah pasti bahaya, jelek. Jahil basit itu apa?
Seperti kalau ditanya enggak tahu, emang kagak tahu. Itu kadang selamat tuh. Ya. Jahil murakab, wah, itu jahil murakab. Dia enggak tahu, dia bilang tahu, lalu dibilangin ke orang-orang. Nah, jadinya tuh apa? Bersusun tuh. Jadi orang jadi salah rantaran dia. Jahil basit, ya, itu kadang beruntung. Kenapa? Contoh, ya, ya karena dia enggak, ya, kadang-kadang ya, karena dia cuma dirinya aja gitu ya, dan itu menandakan kejujuran. Jadi kadang enggak tahu atau bodoh, kadang Pak, kadang. Jahil basit itu kadang beruntung, jadi enggak jadi berbuat dosa. Contoh, kita enggak tahu puncak, enggak tahu arah jalan puncak, enggak tahu jalan-jalan, pokoknya buta. Jalan menuju puncak buta. Ada orang yang pinter jalan menuju puncak. Udah pinter, duitnya banyak, badannya sehat. Kata anak sekarang ada gebetannya. Karena dia tahu tuh arah puncak, dia ajak gebetannya tuh ke arah puncak. Atau dia iseng-iseng di sono ada sewaan. Akhirnya apa tuh? Gara-gara pinter tahu arah puncak, akhirnya berbuat puncak-puncakan dah. Di tempat puncak. Gara-gara apa? Gara-gara pinter tahu puncak. Nah, yang kagak tahu ya. Enggak kemana-mana udah di rumah aja ketakut. Ngapain? Mutola'ah, muzakarah. Jadi kadang enggak tahu itu beruntung, Pak. Tapi bukan berarti kalau begitu gua enggak tahu aja, enggak juga begitu. Jadilah orang yang pinter, tapi juga bukan hanya pinter dalam hal ilmu, pinter juga menundukkan nafsu. Nah, itu lebih pinteran lagi. Lebih beruntungan lagi. Lebih selamatan lagi. Begitu pula main HP. Kita jahil dengan main HP, enggak tahu. Dengan enggak tahu main HP, enggak bisa mengakses HP. Jadi biasanya cuma SMS sama telepon. Yang pintar main HP, Masya Allah, dia buka-buka apaan dia bisa. Kesini, 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 kesini. Situs-situs yang terlarang dia bisa buka. Tontonan-tontonan yang tadinya dikunci sama dia bisa buka. Akhirnya dia nonton yang enggak benar. Lantaran apa? Pinter buka HP. Jadi kadang pinter itu mencelakakan. Apakah masalah ini aja? Enggak, semua pun begitu. Pinter agama juga begitu, sama. Allah enggak kasih dia petunjuk pinter agama. Pinter dia ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu sorobnya, ilmu nahwunya. Tapi enggak pinter menundukkan nafsunya. Makanya Allah mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Siksaan yang paling keras pada hari kiamat nanti adalah orang alim yang Allah enggak beri manfaat ilmunya. Itu kan orang pinter, bukan orang bodoh. Astagfirullahaladzim. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa budan.
Siapa saja yang bertambah ilmunya, ilmunya bertambah terus dan bertambah, pinternya luar biasa, ini bisa, itu bisa, ini hebat, itu hebat. Pokoknya kalau beliau bicara, waduh, sepertinya kita nggak tahu apa-apa. Hebat. Walam yazdat udan, tapi nggak bertambah petunjuknya. Lam yazdat minallah illa bukdan, maka dia nggak bertambah kepada Allah kecuali bertambah jauh dan jauh. Bertambah jauh dia dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bertambah jauh dari Allah. Ntar udah sakit baru teriak, ya Allah maafin saya. Disentil loh. Baru dah. Saya janji. Udah sehat lupa lagi. Allah gregetan, dicemplungin sumur aja dah. Dicemplungin sumur, ditutup sumurnya. Artinya apa? Ya disesatkan oleh Allah, enggak diingetin lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kita Pak, kalau ada orang nasihatin kita, dengerin. Apalagi beliau memberikan nasihatnya dengan sepenuh hati. Nasihat yang ikhlas, dengerin. Dan lakukan, amalkan. Walaupun oleh kita belum kelihatan yang mana yang salah ya. Kerjain aja Pak. Apalagi yang memberikan nasihat orang tua kita, yang memberikan nasihat guru kita. Kok nasihatnya begitu? Lihat siapa yang memberikan nasihat. Bagaimana beliau punya pengamalan? Bagaimana beliau punya ilmu? Kalau beliau sudah yang bicara, kerjain. Jadi kalau ada orang nasihatin kita, lihat dia punya amal, lihat dia punya ilmu. Insya Allah kalau dia punya ilmu, punya amal bagus, kita lihat secara zahir, insya Allah Pak, dia dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia punya ilmu, orangnya sembarangan nasihatin kita, kita berpikir panjang. Tapi kalau ada orang yang lurus, ilmunya banyak, amalnya bagus, walaupun menurut pandang kita belum sampai, kita belum paham, hemat saya ikutin. Insya Allah nanti satu saat kita akan paham, walaupun ya puluhan tahun baru paham. Begitu biasanya. Saya dulu diberi nasihat sama bapak saya. Lu ke rumah sana, kita sana. Selalu dibilangin, tapi saya enggak nurut, Pak. Karena saya masih kecil, enggak tahu. Disuruh silaturahim ke rumah kong haji atim. Itu kan nasihat juga namanya. Disuruh ke sana. Saya masih kecil, waktu itu masih sekolah. Saya belum ngerti. Kesana gitu. Kesana. Enggak apa, malu. Saya enggak diajak, kok disuruh doang. Anak bocah kan begitu kan, enggak ngerti. Disuruh kesana, udah berkali-kali Pak. Malu Pak, malu. Enggak malu. Udah begitu udah malu aja dah. Itu nasihat disuruh kesana. Malu Pak. Saya enggak jalanin Pak, karena saya malu, enggak, bukannya membantah orang tua, itu malu. Tapi ini nasihat. Setelah itu, sekarang baru paham saya. Oh, sekarang saya ngajar di musolanya tuh.
Rupanya ini baru paham sekarang, kan jauh banget tuh, udah puluhan tahun itu baru paham saya. Oh ini rupanya. Ataupun nasihat-nasihat yang lain, nasihat guru, kerjain apa yang beliau nasihatin. Sekarang kita belum paham, kerjain. Dan jangan pernah kita suuzon kepada beliau. Kita lihat amalnya bagaimana, ilmunya bagaimana. Kadang kan kita heran, Pak, kok sampai begitu ya? Ada apa ya? Nah, gitu. Nah, kita lihat aja bagaimana beliau punya ilmu, bagaimana beliau punya amal. Insya Allah orang yang punya ilmu banyak lalu amalnya bagus, insya Allah Pak nasihatnya ikhlas. Orang kalau nasihat ikhlas, insya Allah benar. Wa qala Sufyan, berkata Sufyan an Abdullah ibni Muslim, dari Abdullah bin Muslim, an Sa'id bin Jubair, wa takhizu min maqam Ibrahim musalla. Qala al-hajaru maqamu Ibrahim Nabiullah. Ya, ia berkata al-hajar, ya, Hajar Aswad itu maqam Ibrahim Nabiullah. Qad ja'alahu Allahu rahmatan, sungguh telah Allah jadikannya sebagai rahmat. Fa kana yakumu alaihi wa yunawiluhu Ismailu hijarata. Maka adalah ia berdiri atasnya dan Nabi Ismail memperoleh akan dia akan batu. Walau ghassala ra'sahu kama yaquluna lakhtalafa rijlahu. Dan jikalau ia membasuh akan kepalanya sebagaimana mereka berkata, maka berselisih dua kakinya. Wa qala sudiyu al-maqamu al-hajarul ladzi wada'athu zaujatu Ismaila tahta qadami Ibrahim hatta ghassala ra'sahu. Ya. Sampai sini dulu, Pak. Ya.